Guys, kita lagi ngeliatin orang lagi. Orangnya lagi, kita lagi nge-vlog orang yang lagi nge-vlogin orang lain. Hari vlogception ya. Iya, vlogception. Jadi ini kita lagi jalan sama Pak Wisnu Kumoro. Kenapa dia mau? Kalau topinya dibuka udah kelihatan jejak-jejaknya sama bapak. Hey, ini biar malam gue tutup. Nah, coba tuh. Ntar orang bingung pagi apa siang. Ya, moment of truth nih. Ayo, moment of truth nih. Buka topi. Langsung siang, guys. Jadi kita akan jalan ke London. Kita jalan ke London dari mana? Dari Hong Kong. Kita baru sampai di Hong Kong. Sekarang kita mau warning semuanya, passionnya adalah bermain 2048. Bermain 2048 adalah jalan ninjaku. Kita 6 jam menuju London. 4 jam lagi. Ini lagi 3 jam nih, lama ya. Kita 1 jam menuju Bandara Ngurah Rai. Pulang lagi nih dong. 20 menit lagi kita landing. Kita udah sampai di London dan sekarang kita mau cari Starbucks. Sekarang kita mau cari taksi. Which one? Kita udah di kamar. Jadi kita pada lagi bagi-bagi paket dan starter pack gitu ya. Jadi SIM card, tapi kalian harus lihat yang namanya pemandangan. Gile. Selamat pagi dari London, guys. Kita jadi hari ini kita akan jalan-jalan bareng teman-teman semua. Kita akan jalan-jalan ngelihat London seperti apa. Mari kita lihat nanti kayak gimana ya. Living on the highway, taking every turn. I've been on the road since I was 5. Sitting by my father for a million miles, picking up old stories on the right. Lebih baik, iya. Hubungannya akan jadi lebih baik gitu, nggak ada pelakor gitu. Baru ninggalin St. James Park. Bukan kandangnya Newcastle, bukan. Kita di London dan lagi mau cari makan gitu dah. Lapar banget.
hotel. Kita check in dulu, check in ulang guys. Jadi kita hotelnya sama, tapi harus pindah kamar gitu. Kamar hotel, sebenarnya ini kamar ini akan kita huni selama 3 hari. Dan malam ini kita akan ada semacam dinner gitu sama anak-anak. Launchingnya itu. Hari kedua adalah launching day yang diadakan di Excel London. Dan kami juga berkesempatan untuk mencoba beberapa handset dari Huawei Mate 20 series yang diluncurkan hari ini. Menyusuri Sungai Thames. By the way, ini asik banget. Kamera depannya clear banget karena ada AI dan juga handphone ini tahan air. Kita harus pakai baju kayak gini ya Om Dad ya. Lihat nih, biar kayak James Bond. James Bond katanya. Kita akan menyusuri sungai ini nanti. Lewatin bawahnya jembatan gitu, keren banget. Rambut keren juga nih. Jadi kita baru aja habis menyusuri Sungai Thames dengan cara yang cukup ekstrim. Hey, by the way, bagus juga ya shotnya. Nih, lihat tuh, kayak ada blur-blurnya gitu ya. Kayak pakai lensa 35 gitu nih. Ada depth of field-nya gitu. Lihat tuh. Karena kalau jatuh, lumayan tajam. Apa nih? Oh, AI HDR. Keren banget nih ya. Kita akan makan siang di nama tempatnya adalah Kennedy's. Kita baru aja beres habis makan siang. Kita makan lumayan banyak dan makan. Sekarang kita mau ke London Eye. Jadi guys, sekarang kita sudah ada di bawahnya London Eye. Di atas banget and then we have the House of Parliament, Big Ben. Jadi kita sudah di bagian tertinggi London Eye. Jadi kita udah paling atas nih, dan ini kayak pengalaman yang luar biasa. Habis ini kita akan turun lagi yang jelas. Tentu saja, tapi pemandangannya kayak keren banget. Nongkrong
di Regent Street sambil mau terus kita ditinggal sama teman-teman. Wow. Di hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat yang ada. Jadi kayak kita mau ngeliat gimana brand receptionnya Huawei di London. Saya berkeliling melihat National History Museum di mana tempatnya di dalamnya sangat luar biasa dan saya suka banget. Kemudian setelah berjalan-jalan sendiri, saya berkumpul bersama teman-teman yang lain di stasiun King's Cross. Sekarang kita lagi di airport, kita mau pulang ke Jakarta. Bapak pulang ke Bali. Tapi gue ke Jakarta dulu. Oke, terima kasih banyak Huawei sudah membawa kami ke sini untuk ngecekin handphone terbarunya dan ngasih saya nyobain kamera terbarunya yang pakai AI yang keren banget itu. Anyway, see you in next vlog. Bye guys.